Kalau kau nak tahu apa nama pasal ni, teruskan menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, pasalnya aku tunggu-tunggu dah sampai. Hari ni aku nak buat unboxing lah ya. Barang yang aku order. Kita bukalah. Nampak tulisan guys, apa benda ni? Okay. Manual dia dalam tulisan Cina dan English. Dan inilah barangnya. Surf casting reel untuk mancing pantai. Tidak. Model DH 12,000. Tak ada jenama. Aku beli ni di Shopee promosi ya. Shopee harga biasa kalau tak silap dalam 160, tapi bila buat promosi dalam 110 macam tu lah. Nanti aku akan letak link dia dekat deskripsi. Siapa berminat beli boleh tengok kat link tu lah. Mesin pantai besar guys. Nanti aku akan padankan dengan rod 15 kaki aku lah. Nanti nak pasang tali. Okey, lanjut guys. Okey guys, masuk untuk pasang tali kat mesin baru aku ni. Model DH 12,000. Made in China lah, aku ada pada China. Okey, tali aku ada dua choice. Okay, satu Thomann Rainbow King, satu lagi Z Mono. Dua-dua 30 pound lah ya. 30 pound bersamaan 13.6 kg. Cuma diameter dia lain. Yang ni Rainbow King ni diameter dia 0.35 mm. Yang ni 0.37 mm. Panjang dia 1.8 bulb. Ini pun sama. Jadi bersamaan dengan 460 meter panjang. Okey. Ya. Yeah. Pasang. Ni rod aku 15 kaki. Jenama biasalah. Awashima. Oh, 18 kaki. Primecaster 4503. Yang ni aku beli kat kedai lah. Cina tu buat promosi kan, tengah murah. Cuma harga murah lah, dalam 150. Dia tengah buat promosi, jadi aku pun belilah. Beli. Okey, masa untuk pasang tali aku ambil yang ni. Okay guys, dah siap pasang.
So satu gelung ni sedang elok lah, ya, tak terlampau penuh, tak kurang sangat. Ada yang kata kalau kurang sangat nanti bila kita baling, tali itu akan bergeser kat sini. Ada yang cakap macam tu lah. So bagi aku ni sedang elok lah. Dengan kepanjangan 460 meter. Okey. Ini mesin dia. Jadi lepas bulan puasa ni lah baru aku turun mancing kat pantai ke guna rod ni lah. Awashima 18 kaki guys, prime caster, panjang ni guys. Satu aku suka pasal Awashima ni, dia punya ring boleh dilipat, boleh dilipat. Yang lain ni matilah. Yang ni boleh dilipat. Yalah, besar kan, kalau nak masuk beg apa semua senang. Harga pun murah, tengah promosi. Okay guys, yang ni aku guna untuk mesin lain lah. Okay guys, semoga anda terhibur. Terima kasih nonton. Maaf video kali ni tak ada apa konten mancing lah, sebab bulan puasa. Puasa ni aku pun agak sibuk, ada urusan lain. Jadi insyaAllah selepas bulan puasa aku start balik mancing, konten mancing, ya. Nanti aku akan tunjuk ni penggunaan mesin ni dengan rod ni. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.